Nasional Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Ayyul Hadi bi ajwal zikoh mengobarkan semangat kita. Sekali lagi kami persilakan untuk menuju ke sebelah kiri panggung. Selamat datang kepada seluruh jamaah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah Bancor dimanapun berada. Silakan untuk kita sama-sama mendekati depan panggung karena kegiatan pengajian akbar dan doa bersama Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA akan segera kita mulaikan. Sudah hadir di lapangan nasional Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kami persilakan untuk segera mengambil posisi kiri panggung, Bapak Ibu, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang hadir pada siang hari ini. Kami persilakan untuk mengambil posisi di sebelah kiri. Mohon izin, yang di sebelah kanan yang baru saja hadir, segera untuk ke sebelah kiri panggung. Baik, untuk seluruh jamaah laki-laki untuk mengambil posisi di sebelah kiri panggung. Di sebelah kiri panggung, dan untuk jamaah wanita untuk mengambil posisi di sebelah kanan panggung. Baik, Bapak Ibu sekali lagi bagi calon legislatif, baik itu DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kota atau Kabupaten, kami persilakan untuk naik ke atas panggung, untuk kita bersama-sama di atas panggung. Betul sekali, dan seluruh jamaah yang masih di ujung sana, silakan kita sama-sama mendekat. Di acara kegiatan pengajian akbar dan doa bersama Tuan Guru Bajang. Baik, sekali lagi yang baru saja hadir tiba di lapangan nasional Lombok Timur pada hari ini. Kami persilakan untuk segera mengambil posisi di sebelah kiri Bapak Ibu. Jangan takut cuaca ya pada hari ini. Karena insya Allah pada acara siang hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Tentunya semangatnya, pokoknya. Pogo NW. Iman dan takwa. NWDI Fastabiqul Khairat. Berindo. Kompak utuh bersatu. Berindo. Kompak utuh bersatu. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Sembari kalau pilihan paling sholat Bapak Ibu. Mana tangannya semuanya Bapak Ibu, jamaah hadirin yang siang hari ini sudah berbahagia sekali tentunya. Senyumannya, giginya dikeluarin dulu, semangatnya Masya Allah luar biasa banget. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, semoga di acara yang berbahagia pada siang hari ini, semoga kita tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum itu kita sama-sama untuk berselawat Bapak Ibu suaranya. Ya, jangan lupa untuk mengambil posisi ternyaman mungkin. Langsung saja kita awali acara kita pada siang hari ini dengan berselawat, berselawat bersama. Yang akan dipimpin oleh Bapak Tuan Guru Haji Sola Soekarnowadid. Disilakan Ustaz. Baik Bapak Ibu semuanya, kita berselawat bersama. Kita guncangkan lapangan
nasional ini bersama. Baik Ustaz, dipandu dulu Ustaz. Qamarun. Mari kita bersolawat bersama. Hari ini kita kedatangan Sulis Lida. Selamat siang, Sulis Lida. Selamat baik siang. Untuk seluruh jamaah bisa geser ke sebelah kiri panggung. Sekali lagi untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di lapangan nasional Lombok Timur untuk mengambil posisi di sebelah kiri panggung. Terima kasih. Kita solawat bareng-bareng ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa sallallahu alaihi wasallam.
operator musik sudah ada? Baik, operator mohon operator. Musiknya. Baik, jamaah yang sudah hadir di lapangan nasional ini untuk mengambil posisi di sebelah kiri panggung dan seluruh jamaah Nusa Tenggara Barat dimanapun berada, marilah kita sama-sama bergabung di tengah lapangan nasional Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Baiklah, langsung saja kita sama-sama berselawat. Sulis Lida, kami persilakan. Baik, langsung saja ini dia, Sulis Lida. Semuanya jamaah angkat benderanya. Wow, luar biasa banget. Masya Allah, semangatnya di siang hari ini. Walaupun cuaca agak mendung, tapi semangatnya tetap berkobar. Baik, musiknya. Kita solawatan, solawat Asyigil ya. Ada yang tahu lagunya? Allah. Musiknya? Operator, tolong musiknya operator. Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Semuanya jamaah angkat benderanya. Wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari kita bersolawat bersama Sulis Lida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim sa'irin wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
شغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashabihi al-zalimin bil-qalimin wa akhrijna min baynihim salimin wa ala tengah lapangan nasional Lombok Timur Nusa Tenggara Barat yang sudah hadir jamaah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Bancor untuk mengambil posisi di sebelah kiri panggung. Angkat lagi benderanya, Kak. Angkat benderanya, kibarkan. Rukat aina ya syaitan ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فدا يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام سمعنا بدرجة الأنقاد يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله Ya Muhammad Assalamu alayka ya Semuanya salawat ya bersama Ya Rasulullah Assalamu alayka ya Habibi Ya Nabi Allah Assalamu alayka ya Ya Rasulullah Angkat benderanya tinggi-tinggi. Ya thayyibatu ji'tu kisofa li rasulillahi muhibba bir raudatu sakanat ruhi وجوار الحادي محمد يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا للروضة سكنت روحي وجوار الحادي محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك Saya berdiri dulu.
Baik, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh jamaah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah. Ya Hanana, ya Hanana. Baik, kita coba semangatnya dulu, pokoknya. Ya Hanana. Boga Edwai. Edwai, wassalamu'alaikum khairan. Semuanya kita bersolawat bersama. Bapak Ibu, kita akan mulai. Syekh Syedi Syekh Tong Guru Bajang akan tiba di pukul 15.00. Baik, dan seluruh jamaah untuk selalu menjaga diri. Semuanya. Sallallahu. Benderanya diangkat. Yang tidak pegang bendera jari tiga.
dimanapun berada. Ganjar Mahfud menang, menang, ya, menang. Berita semuanya kembali itu bersatu. Semuanya benderanya diangkat. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Subhanadinul Buaya di Zuhuri. Semuanya seluruh jamaah angkat jari tiga jari dulu. Zuhurin Nabi Ahmad, ya Hanana Nabi Muhammad, dari Galufal dulu minum. Semuanya tangannya di atas, tiga jari, semuanya, semuanya nyanyi. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, semua. Nusa Tenggara Barat. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Baik, Perindo, kompak utuh bersatu. Baik, nanti juga Ustadz Farabi akan membagikan hadiah bagi hadirin yang bisa menjawab pertanyaan. Jadi kita akan membagikan hadiah juga kepada mohon izin ya, kita sama-sama menjaga keamanan. Kalau ada yang bawa anaknya silakan tuh digandeng serat-eratnya Bapak Ibu.
Dan bagi Bapak Ibu yang berada di sebelah kanan saya bisa untuk mencari tempat kosong ya. Selamat datang kami ucapkan kepada Syekh Tuan Guru Bajang, Dr. K.H. Muhammad Zainul Majdi, MCMA, Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Wakil Koordinator Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Perindo, coba untuk bersatu. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Pilihan paling salah, Ganjar Mahfud. Pokoknya NW, pokok NW, iman dan takwa. NWDI, wassabiqul khairat. Baik untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di tengah lapangan nasional Lombok Timur Nusa Tenggara Barat untuk mengambil posisi yang tenang dan damai, karena kegiatan pengajian akbar dan doa bersama akan segera kita mulaikan. Iya, Bapak Ibu, kita sama-sama menyanyikan Bars Perindo pada hari ini. Baik semuanya, genggaman tangan di atas. Kompa utuh bersatu. Kompa utuh bersatu. Perindo. Semuanya genggaman tangannya di atas. Marilah seluruh rakyat Indonesia tanamkan pandangan ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa. Cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Mari kita sama-sama angkat benderanya semuanya. Angkat tangannya jari tiga semua. Demikian gemar yang akan persatuan oleh Perindo. Terima kasih. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Tuan Guru Bajang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat, Bapak Ibu juga. Sekali lagi sebelum mulai acara kita pada siang menjelang sore hari ini, kami mohon untuk menjaga keamanan. Sekali lagi kami mohon untuk menjaga keamanan. Dan diinformasikan untuk seluruh calon legislatif, baik itu Dewan Perwakilan Rakyat RI, Provinsi, Kabupaten atau Kota Nusa Tenggara Barat, kami persilakan untuk sama-sama kita naik ke atas panggung bagi caleg. Dan untuk seluruh jamaah, untuk selalu menjaga keamanan dan barang bawaan yang Anda bawa pada siang hari ini. Mengetuk pintu langit, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dalam perjuangan, mengokohkan haluan, mengharap ridho untuk ikhtiar melahirkan pemimpin yang mampu membawa Indonesia unggul dan sejahtera. Pengajian akbar dan doa bersama TGB Dr. H.M. Zainul Majdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya, pokok NW, iman dan takwa, NWDI, Fastabiqul Khairat, Perindo, Kompak Utuh Bersatu, Ganjar Mbah Put, menang, menang, menang. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Indonesia Sehat untuk kita semua. Pada siang hari yang cerah pada siang hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan kedua kalinya tidak lupa pula kita haturkan salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan yang berliku-liku dengan jalan yang lurus, dengan kata lain ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu hadirin, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, pada siang hari ini izinkan kami menyapa. Baik. Mohon izin untuk duduk semua. Ibu ya. Bapak jamaah untuk izin. Silakan duduk dulu. Untuk tenang dan damai. Baik. Sekali lagi insya Allah hujan membawa berkah ke Ovia. Betul sekali. Insya Allah kita sama-sama berdoa walaupun pada hari ini. Walaupun cuacanya mendung tapi kita tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Pada siang hari ini, Bapak Ibu seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Syekh Syekh Tuan Guru Bajang, Dr. K.H. Muhammad Zainul Majdi, LCMA, Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Wakil Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mbah Put, sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan pengajian umum atau arahan politik dari kebanggaan kita semua, kebanggaan Nusa Tenggara Barat, Ketua Umum Harian Nasional Partai Perindo, Tuan Guru Bajang, Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi, LA. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya, pokok NWDI, pokok NW, NWDI, Perindo, Kompak, Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang tiang muliakan para tuan guru, para alim ulama, guru-guru tiang semuanya, para pimpinan organisasi NWDI dan seluruh elemen perjuangan, para calon legislatif Perindo, para relawan Ganjar Mahfud, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar tiang yang tiang kangen, yang tiang sayang, mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama membaca salawat
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siang hari ini Tiang mengajak Pelungguh dan kita semua, mari kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur nggih? Syukur Bapak Ibu? Alhamdulillah. Di tengah kesibukan kita semua, Allah taala takdirkan pada sore hari ini udaranya juga alhamdulillah agak-agak gerimis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkenan, Allah bermurah kepada kita sampai selesai. Mudah-mudahan jangan sampai hujan lebat, nggih. Kalau sudah selesai hujan tidak apa-apa. Karena itu Tia ingin menyampaikan tiga hal. Berapa? Nah, tiga hal. Yang pertama, Tia mengajak Pelungguh semua untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya. Sebagai seorang Muslim, kita siapkan diri untuk menyongsong bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Saat ini kita masih berada pada bulan Rajab, sebentar lagi masuk pada bulan Syaban, dan setelah itu kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Kita perbanyak doa ini, doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikan kami pada bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebagai seorang Muslim, siap untuk masuk bulan Ramadan? Sebagai seorang warga negara, kita juga menyiapkan diri sebaik-baiknya. Karena kita sebagai bangsa Indonesia sekarang berada pada tahapan akhir dari proses demokrasi 5 tahunan kita. Memilih pemimpin terbaik untuk Indonesia. Memilih wakil-wakil rakyat yang mewakili kepentingan dan maslahat kita. Kita doakan dan kita ikhtiarkan serta seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud, seluruh keluarga besar Perindo, seluruh keluarga besar NWDI. Kita jaga keamanan dan kedamaian daerah dan negara kita. Setuju? Mari kita tempuh hal yang baik dengan cara yang baik. Setuju? Ada 1001 cara yang baik. Dengan bernasihat, dengan menyampaikan gagasan kita, dengan saling mengajak kepada sahabat, keluarga, tetangga. Mari bersama kita tempuh proses demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Jadi kita siap sebagai seorang Muslim, kita siap menyambut bulan suci Ramadan, dan sebagai warga negara kita siap ikut serta. Tidak hanya di pinggiran, tapi ikut di tengah. Pergi pada 14 Februari ke TPS-TPS masing-masing. Siap? Siap bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kawal pemilu kita berjalan damai, siap? Berjalan damai, jujur, dan adil. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mengikuti pemilu presiden dan wakil presiden. Ada 3 pasangan calon, semuanya putra terbaik, tapi kita semua memilih Ganjar Mahfud sebagai pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Setuju Bapak Ibu? Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha tu'izzu man tasha tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah Ta'ala akan memberikan kekuasaan yang dia kehendaki sesuai dengan kehendaknya. Kita berdoa mudah-mudahan ikhtiar kita sejalan dengan kehendak Allah Ta'ala. Semua putra yang terbaik. Setuju Bapak Ibu? Karena itu tidak boleh kita sebagai barisan Ganjar Mahfud, kemudian kita mengumpat, menghina, menghujat, apalagi memfitnah, tidak perlu. Cukup kita sampaikan bagaimana calon pemimpin yang kita dukung. Mengapa kita harus mendukungnya? Mengapa kita bersama Ganjar Mahfud? Bapak Ibu, memimpin itu ibarat orang naik gunung. Kalau kita naik gunung, Bapak Ibu,
perlu punggung kita itu deang, tidak ada beban, tidak membawa beban yang berat. Kalau kita tidak membawa beban, maka insya Allah akan mudah sampai ke puncak. Kepemimpinan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kalau diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan cepat membawa Indonesia lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Kenapa? Insya Allah tidak ada bebannya. Pak Ganjar 20 tahun hadir di ruang publik, alhamdulillah hasilnya baik dan dapat dirasakan. Bisa dilihat di DPR, kiprah beliau melahirkan undang-undang yang beragam tentang politik pemerintahan yang sebagiannya masih menjadi pedoman sampai hari ini. Lalu ketika 10 tahun memimpin Jawa Tengah, beliau juga mengentaskan lebih dari 1 juta rakyatnya dilepaskan dari kemiskinan. Menyekolahkan ribuan anak-anak yang tidak mampu, diberikan sekolah yang gratis, lalu disalurkan ke lapangan kerja di dalam maupun di luar negeri. Merekalah yang kemudian kembali menjadi tulang punggung keluarganya masing-masing. Guru-guru ngaji di Jawa Tengah diberikan bantuan yang sebelumnya banyak diabaikan, tidak ada yang memperhatikan. Karena itu satu dari 21 program Ganjar Mahfud adalah program di Jawa Tengah, bantuan kepada guru ngaji akan diberikan untuk guru ngaji seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, setiap guru ngaji mendapatkan 1 juta rupiah setiap bulan. Itu adalah perluasan dari apa yang dulu dilaksanakan di Jawa Tengah. Jadi bukan hanya akan, tetapi sudah dilakukan dan akan diperluas untuk seluruh Indonesia. Ada Profesor Mahfud MD menemani beliau dengan semua prestasi integritasnya sebagai pemimpin. Maka insya Allah pasangan Ganjar Mahfud ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, insya Allah tidak ada bebannya. Insya Allah cukup bekalnya. Insya Allah cukup ilmunya. Insya Allah dekat kepada rakyat, selalu duduk bersama rakyat, mendengar suara rakyat. Bapak Ibu perhatikan, setiap kali debat Pak Ganjar ketika menyampaikan di debat selalu mengutip apa yang beliau dengar dari masyarakat. Saya mendengar ada begini, 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 inilah yang akan kita selesaikan. Pemimpin perlu banyak mendengar, jangan hanya mau didengar. Pemimpin harus mau duduk bersama rakyat, jangan hanya ingin berada di atas, dipuji-puji, diajum-ajum, tapi turun duduk bersama rakyat. Itu yang kedua yang Tiang harapkan, yang Tiang sampaikan pada saatnya 14 Februari, Rembak-rembak Selabungi. Siap Bapak Ibu? Rembak-rembak siap? Memilih calon nomor berapa? Angkat tangannya semua. Nah, kalau saya sampaikan Ganjar Mahfud, menang, menang, menang insya Allah. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Kita memilih bukan membebek milu-miluan. Batur aning timu milih milu ita aning timu. Batur aning barat milu aning barat ndi. Ita milen karena kefahaman dan kemengertian. Itu yang paling penting. Kita faham, kita mengerti, bukan ikut-ikutan, bukan dengar kata orang, tapi mengerti ini pemimpin yang kita harapkan. Yang terakhir, untuk pemilu legislatif, kita semua sepakat, kompak, utuh, bersatu. Coblos nomor? Untuk pemilu legislatif, nomor 16, partai? Nah, ini kita niatkan menjadi wadah perjuangan. Silahkan, dari mulai DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI, silahkan kita kompak semuanya. Niatkan ini jalan kita untuk berikhtiar, untuk mendapatkan kebaikan untuk seluruh kita bersama-sama,
sebagai keluarga besar yang ada di NTB, di Lombok Timur, juga sebagai keluarga besar NWDI. Niki tiga hal yang tiang sampaikan. Paham Bapak Ibu? Siap untuk kita laksanakan bersama? Kompak untuk bersatu? Perindo? Ganjar Mahfud? Jangan cukupkan hanya untuk diri sendiri. Sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada tetangga, sampaikan kepada sahabat, sampaikan kepada teman, semua apa yang menjadi arahan, semua arahan dari organisasi, semua kesepakatan-kesepakatan kita, kita laksanakan bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Paham Bapak-bapak, Ibu? Mana muslimatnya? Mana pemudanya? Mana himahnya? Nah, bolehlah himah. Lumayan, lumayan, bagus. Mana jamaah wiridnya? Mana relawannya? Alhamdulillah. Kita bersama-sama tempuh proses ini dengan niat baik. Niat baik, niat baik nggih. Jadi tidak usah kita ikut ribut-ribut. Ini pilihan kita, ajak sahabat kita, sampaikan kepada tetangga kita, sampaikan kepada masyarakat kita. Yuk bersama Ganjar Mahfud untuk Indonesia yang lebih baik. Yuk bersama kompak, utuh, bersatu dalam Partai Perindo. Terakhir, yuk kita bersama-sama. Ini ada lagu Ganjar Mahfud enggak di sini? Hah? Hah? Bisa? Ayo putar yuk. Lagu Ganjar Mahfudnya dulu yuk. Angkat tangan semua. Baik, seluruh jamaah yang angkat tangannya semuanya. Angkat tiga jari. Ayo. Boleh berdiri, jamaah boleh berdiri. Angkat tangannya. Mari kita sama-sama korbankan semangat kita pada siang hari ini. Walaupun hujan, tapi semangat kita. Yuk. Bapak Ibu, tetap jaga keamanan, itu yang terutama. Insyaallah hujan. Mana? Depan. Itu ada, bukannya ada lagu Ganjar Mahfud, coba. Atau lagu Perindo dulu yang pertama ya. Oh ini. Baik semuanya, angkat tangannya di atas. Tiga jari, seluruh jamaah. Hujan-hujan tetap semangat.
Eko untuk tenang. Nomor pira pilihan si paling sholat. Nomor tiga. Nomor pira pilihan si paling sholat. Nomor tiga. Selapu sholat lagu si paling sholat. Nomor. Telu. Alhamdulillah. Bapak-bapak ibu, menang kalah itu Allah yang takdirkan. Menang kalah Allah yang takdirkan. Tugas kita berjuang sekuat-kuatnya, siap? Berjuang sekuat-kuatnya, siap? Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu, masih. Baik, mohon izin. Lebih baik jangan. Baik, alhamdulillah. Nih. Baik. Bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita kompak. Kalau kita kompak, maka itu akan menjadi modal perjuangan kita untuk kedepannya. Setuju? Kalau kita kompak, itu akan menjadi modal kekuatan perjuangan ke depan. Tapi kalau kita tidak kompak, itu akan menjadi catatan untuk kita semua. Siap kompak? Insya Allah. Mudah-mudahan ikhtiar kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita tutup dengan saya langsung tutup dengan doa ya. Saya tutup dengan doa, nanti setelah berdoa kita nyanyikan Mars Perindo sekali lalu kita bubar sambil membaca selawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir umurana. Ya Amin. Allah, mudahkan urusan kami. Amin. Wasyrah lana sudurana. Amin. Ya Allah, lapangkan hati kami. Amin. Wakhtim bisalihati a'malana. Dan tutuplah urusan kami dengan sebaik-baik hasil, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kami rahmat dari sisimu tanpa perantaraan siapapun makhlukmu, ya Allah. Wahai lana min amrina rasyada, dan berikanlah kami pertolongan untuk bisa lurus dalam setiap urusan-urusan kami, perjuangan-perjuangan kami. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina ya arhamar rahimin, wa fi ahbabina wa fi ashabina wa fi jam'iyatina wa fi kulli syai'in a'taitana ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah telinga kami, mata kami, pikiran kami, ilmu kami, keluarga kami, tetangga kami, sahabat kami, bangsa kami, organisasi kami, pemerintah kami, polisi kami, tentara kami, dan semua nikmat yang Engkau berikan, ya Allah. Berkahilah kami dalam semua itu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu salam ala sayidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama Mars Perindo lalu kita tutup dengan selawat, kita bubar dengan tenang ya. Baik, yuk mulai. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan cita-cita, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu. Nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo, jayalah Indonesia.
Ganjar Mahfud. Angkat nomor 3, Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Salatullah, salamullah. Alladzi turja syafa'atu, huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hablim minal awwali muqtahimi, huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hablim minal awwali muqtahimi. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. الحمد لله. Saya mau kawal ini pulang semua. Saya tunggu di sini pulang silahkan rapi. Pulang silahkan. Yang rapi semuanya. Ya. Ya, terima kasih banyak. Panitia semua, terima kasih banyak. Mari semuanya hati-hati di jalan. Acara ini tentunya dipersembahkan oleh Partai Perindo. Didukung oleh gerakan Ganjar Mahfud NTB. Relawan Ganjar Mahfud Indonesia. Aliansi Gerakan Ganjar Mahfud Indonesia. Jangan lupa untuk seluruh jamaah di tanggal 14 Februari 2024 akan ada pencoblosan. Jadi mohon untuk seluruh jamaah untuk presiden pilih nomor 3 Ganjar Mahfud. Ibu jamaah yang sudah hadir di lapangan nasional Lombok Timur. Sekali lagi kami mengucapkan Batur Agung Tampiati kepada tamu undangan. Betul sekali, hati-hati di jalan. Semoga kita sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya angkat tangan, 3 angkat tangan. 3 jari semuanya angkat. Solawat bersama dan untuk seluruh jamaah di tanggal 14 Februari 2024. Mari kita sama-sama berangkat ke TPS. Jangan lupa untuk presiden kita pilih nomor 3 Ganjar Mahfud. Salatu minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syari. Semuanya kita sholawat bersama. Kita sama-sama berdoa, insya Allah Ganjar Mahfud menang. Amin ya Rabbal Alamin.
Walaupun hujan tapi tetap semangat semuanya. Angkat tangannya tiga jari. Salamun kamis bil khitam. Alaikum uhaiba banaya kiram. Tanggal 14 Februari kita jemput kemenangan Ganjar Mahfud Partai Perindo dan Tuan Guru Bajang. Kami persilakan untuk mengambil posisi kiri dan kanan untuk yang ingin balik kanan dan pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di tengah lapangan nasional Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Semoga kita tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati di jalan, semoga seluruh yang melakukan pada siang hari ini menjadi berkah. Mari kita jemput kemenangan. Sekali lagi ya, acara ini dipersembahkan oleh Partai Perindo dan didukung oleh gerakan Ganjar Mahfud NTB, relawan Ganjar Mahfud Indonesia. Semuanya, salatun minal. Mari kita salawat bersama. Ala Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Salatun minallah wa alfa salam. Ala Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Ya Hanana. Oke, ya Hanana. Ya Hana, kita tutup dengan ya, ya Hanana. Jamalu. Sekali lagi. Oh, acara ini. Ya Jamalu, ya Jamalu. Mari kita bersolawat bersama. Oh, ya Jamalu, ya Jamalu. Sidenan Nabi, ya Jamalu. Mari semua angkat tangannya. Semua. Ganjar Mahfud, kita jemput di tanggal 14 Februari kemenangan Ganjar Mahfud. Oh, yeah, Jamalu.
sudah hadir di tengah lapangan nasional. Sekali lagi, Hanana, lagu terakhir untuk lagu perpisahan kita. Ya Hanana, ya Hanana. Sekali lagi, acara ini didukung penuh oleh Partai Perindo dan Gerakan Ganjar Mahfud. Semuanya tangannya di atas. Benderanya hari di nur muayyad bi zuhuri Nabi Ahmad ya Hanana Nabi Muhammad. Semuanya zalikal fadlu minallah. Semuanya. Semuanya. Ya Hanana benderanya diangkat. Jangan lupa untuk kota Mataram.